Paus Franciscus hadir ke Indonesia membawa misi damai. Rakyat Indonesia berbagai suku, adat dan budaya harus bersatu. Terima kasih Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh pejabat pemerintahannya. Saya bangga dengan Indonesia. Terima kasih, saya tidak bisa beri kata-kata lagi. Saya sangat terharu, saya sangat senang dan sangat antusias. Semoga Tuhan berkati Indonesia. Ibu dari mana nih? Ibu dari mana kami nih? Kami dari Gereja Bonaventura dan Gereja Rawamangun. Salam saya untuk Romo kami, Romo Pano, Romo Royke, Romo Roy. Halo umat Bonaventura. Berangkat dari jam berapa nih, Bu? Berangkat dari jam berapa? Dari jam 5 pagi. Kebetulan saya suami mantan PLN, jadi bisa parkir kantor PLN. Rombongan ada berapa orang nih, Bu? Saya rombongan ada, ya. Rombongan di sini semua rombongan dalam Kristus. Kita semua di sini yang hadir adalah saudara. Tanpa memandang apapun juga, Bhinneka Tunggal Ika. Ini berbeda-beda tetap satu. Ini nunggu Paus Franciscus di sini mau ngapain nih? Mau foto kah atau apa nih, Bu? Mau... Nah, kalau bisa bisa salaman. Bisa foto, diberkati. Karena saya belum tentu di gedung GBK saya bisa sedekat dengan beliau. Nanti habis ini ke GBK tapi. Saya ikut misa. Live streaming. Gak dapet tiket. Tuhan Yesus sudah melihat kita semua yang di sini yang hadir. Ibu, waktu tahu Paus Franciscus mau ke Indonesia gimana, Bu? Wah, bangga sekali. Saya masih di luar, ini dari Belanda. Nah, datang langsung pulang ke sini. Saya dari Jepang, anak saya. Jadi kita di sini ingin melihat Paus.